Sebanyak 844 keluarga penerima manfaat, warga Desa Bojong menerima bantuan langsung tunai bahan bakar minyak dan sembako. Bantuan BLT BBM dan sembako dibagikan langsung oleh petugas PT Pos Indonesia dan dibantu perangkat Desa Bojong di Aula Desa Bojong, Kecamatan Kabunganten. Sebanyak 844 keluarga penerima manfaat masing-masing menerima bantuan langsung tunai sebesar Rp500.000 per KPM. Dengan rincian bantuan BLT BBM tahap 1 termin 2 bulan September, Oktober sebesar Rp300.000 dan bantuan sembako bulan September sebesar Rp200.000. Keluarga penerima manfaat BLT BBM ini kita ada dua tahap. Untuk yang tahap 1 ada 54 KPM. Kemudian untuk tahap 2 ada 794. Jadi untuk total semua kurang lebih ada 844 KPM. Uang. Untuk jumlah yang diterima per KPM 500.000, dengan rincian itu untuk yang subsidi BBM itu 2 bulan, masing-masing 150 untuk bulan September-Oktober. Kemudian untuk yang sembako itu bulan September 200.000, jadi untuk total semuanya nominalnya 500.000. Untuk harapan kami selaku pemerintah Desa Bojong dengan adanya bantuan BLT ini bisa memberikan obat kecewa bagi masyarakat yang tiba-tiba BBM mengalami kenaikan, sehingga bisa memperingan masyarakat terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Menurut Kuncoro Dwi Sasongko, Sekdes Desa Bojong, jumlah penerima bantuan langsung tunai sebanyak 844 KPM terdiri dari 8 dusun yang ada di Desa Bojong. Ia berharap dengan adanya bantuan langsung tunai dan bantuan sembako sebesar Rp500.000 tersebut bisa dipergunakan untuk kebutuhan yang bermanfaat. Bantuan BLT BBM dan sembako sekecamatan Kabunganten tahap 1 termin 2 sebanyak 6.946 KPM. Nanti uangnya untuk beli apa nih, Bu? Ya, sebisa mungkin saya usahakan untuk membeli BBM dan sembako. Sebisa mungkin itu, Pak. Kan kita nggak tahu ini namanya. Uang kalau udah dipegang, tahu-tahu ada kebutuhan mendadak, kan kita mesti pakai lah. Ya, semoga bisa buat kebutuhan kita lah sehari-hari. Harapannya dengan bantuan ini? Ya, senang sih dikasih ya. Tapi ya, kalau harga BBM-nya murah, kan kita lebih senang. Karena uang itu, ya kita sih emang dapat. Tapi kan ini untuk jangka panjang loh, Mas. Kan dapatnya nggak setiap, nggak sepanjang-panjang itu kan nggak, gitu loh ya, Mas. Terus, nanti uangnya untuk belanja apa nih, Mbak? Ya, kan buat nah, seperti? Seperti beras, minyak, ada telur, dan sebagainya. Terbantu nggak, Mbak? Alhamdulillah terbantu banget dengan adanya. Harapannya apa, Mbak? Harapannya ya, semoga ya bisa tercukupi semuanya lah. Warga penerima bantuan Ana dan Tudinem bersyukur telah menerima bantuan. Uangnya akan digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kebutuhan sehari-hari. Dari Cilacap, Ramnyana Banyumas TV melaporkan.